Apakah kamu tahu dari mana es cendol berasal? Namun sebelum lanjut, bagi Anda yang hobi makan es cendol, silahkan subscribe channel ini. Es cendol adalah minuman yang terbuat dari tepung beras dan sebagainya yang dibentuk dengan penyaring, kemudian dicampur dengan air gula dan santan. Cendol merupakan minuman penutup es manis yang mengandung tetesan tepung beras hijau, santan, dan sirup gula aren. Es cendol populer di Indonesia dan di negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Vietnam. Es cendol sebagai minuman tradisional khas Indonesia yang memiliki rasa manis dan gurih ini merupakan inovasi dari dawet yang ditemukan oleh orang Jawa di sekitar abad ke-9 hingga abad ke-10. Pada awalnya terbuat dari tepung kunkue, tetapi kini cendol terbuat dari tepung beras, disajikan dengan es parut serta gula merah cair dan santan. Minuman ini biasanya disajikan sebagai pencuci mulut atau sebagai makanan selingan. Minuman ini biasanya disajikan di siang hari pada saat hari panas.